Itu bukan teknik yang sebenarnya. Oke guys, selamat sore buat kita semua yang ada di luar sana bersama teman-teman di sini Biru Langit. Ya, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan atau menjelaskan cara menggunakan kaos kaki. Ah, ini dia. Oke. Kali ini tutorialnya adalah menggunakan kaos kaki hitam ya. Kita sesuaikan semua, oke. Yang pertama, angkat kakinya. Ya, ini kaos kakinya sebelah kanan. Nah, angkat kaki sebelah kanan ya. Buka nih ya. Lambaikan dulu sama kamera. Nah, terus dipasang ya. Ya, ini posisi salah kayaknya. Karena kenapa? Ini akan mengakibatkan kaos kaki sobek. Nah, oke. Jadi diulang. Oke. Sekali lagi. Kita akan coba sekali lagi ya. Oke. Kaki ini kaos kaki bisa langsung jadi mindset kaki. Oke. Ini jualan apa? Oke guys, kembali lagi itu masih sebelah kanan ya cara menggunakan kaos kaki dengan benar. Baik, next kita akan menggunakan kaos kaki sebelah kiri. Ya, kali ini aroma kaos kakinya aroma kaos kaki baru. Sekarang sudah terpakai nih kaos kakinya. Oke, sebelum memakai sepatu, maka lakukan pemanasan kecil. Oke, seperti aja. Itu bukan teknik yang sebenarnya ya. Oke, seperti aja. Itu bukan teknik yang sebenarnya ya. Itu salah itu ya. Oke. Next kawan-kawan, kita akan memakai menjelaskan tutorial menggunakan sepatu. Ini sepatu bukan sembarang sepatu, ini tepat sobek ini ya. Sepatu ya. Oke, ini merek sepatunya Hazard. Ini sepatunya harganya kira-kira di kota Anda. Kalau di kota saya harganya 250. Tapi entah kenapa bisa sobek cepat. Oke, next kawan-kawan. Asing, apa baik? Orang lagi apa? Ada apa Dika? Bilang lagi. Sama kayak biasa. Oke guys, yang pertama kita harus menggunakan sepatu sebelah kanan. Baik, angkat kakinya, ya lambaikan sama kamera seperti ini. Oke, next. Baru masukin lagi ke dalam. Pakai apa ya Pak? Oke, sepatu sebelah kanan sudah terpasang. Ini sampai tanggal apa Pak? Besok masih ada lagi. Kiliran sepatu sebelah kiri. Masih di update lagi sampai tanggal 3. Oke guys, tutorial pemakaian sepatu telah selesai seperti ini ya, angkat kakinya. Oke guys, buat kawan-kawan semuanya yang ada di sini, kalau suka dengan video ini, don't forget please your like and share and subscribe and and comment. Oke. Thank you, sampai di sini aja. Dah.